Ayo, ayo, this is Barry West Jakarta anti-anti gang. Episode 59, kali ini gue mau react satu buah video terbaru dari Guns. Judulnya Bicara Banyak. Ini artinya kalau orang Jakarta mungkin banyak ngomong loh, banyak ngemeng loh, bacot balu. Banyak ngomong kayak gitu nih, sama kayak depan kamera gue juga nih orang. So anyway, kalau lo yang suka sama video-video reaction gue, jangan lupa tekan tombol subscribe. That's okay. Guns, ini lo udah tahu sendiri, doi itu tukang cukur hip hop, isinya artis-artis semua, artis music hip hop. Gue pernah nge-react lagu dia, judulnya yang Cara Mati. Lo bisa login sebelah sini. Wah, itu pecah banget cuy. Sebelumnya kenalin dulu, gue Lil Umbul-Umbul, biasa dipanggil Umbul. Jadi baru-baru aja ada yang menempatkan gue sebagai Lil Umbul-Umbul, tapi belum ada lagu yang cocok buat gue nge-rap. Nanti mungkin dibikin-bikin sama produser gue nih, depan kamera. Judulnya Bicara Banyak, kayaknya sih menceritakan orang-orang yang haters-haters masih bersangkut paut sama haters, pembenci yang ada dalam mungkin hidupnya si Guns. Di dalam dunia bisnis barbershopnya mungkin ada haters juga, makanya doi bikin lagu ini. Dia sendirian, enggak ngajak teman-temannya yang lain juga. Oke, langsung aja kita lakit video terbaru dari Guns, judulnya Bicara Banyak. So check this one out. And here we go. Hey, kak bisik-bisik apa nih? Kak bicara sah kah? Hey, weh, kak bicara sah tuh? Oh, kan bicara banyak. Saya diam-diam bergerak. Mereka kata ku hilang tak lagi berkarya, tapi ku bilang masih gemilang bercahaya. Ku bergerak bawa tanda tak ada yang tahu. Ku langkahkan kaki kemana ku mau. Mereka pandang sebelah mata seperti Illuminati, tapi ku punya dua mata satu hati terlatih. Hinaan, kritikan, ku buat bahan. Ku bangkit dari terjatuh perlahan. Ku nyalakan kembali obor yang mati. Ku terus berkarya dan tak berhenti. Walau tak dapat nominasi dan muncul di TV, ku bergerak indie sampai detik ini. Oh, weh, oh, weh, kan bicara banyak. Hey, saat diam-diam bergerak. Oh, weh, oh, weh, weh, kan bicara banyak. Diam-diam bergerak. Matahari masih terlihat sama, teriris dari keluar darah merah. Ku memang manusia biasa, tak seperti superhero layar kaca. Ku bukan orang baru, mereka pun tahu. Ku suka nasi kuning, tak doyan putau. Ku masih muda, perjalanan ku jauh. Membenci mengintip, terus ku pantau. Ucapanmu tak bisa halangi ku berkarya. Hanya pada Tuhan saja ku percaya. Para pembenci suka berpura-pura. Ku bergerak cepat kalinya selamat kura-kura. Terlalu basi bu. Oh, eh, oh, oh, eh. Nyanyi saya. Siap. 2, 3. Oh, eh, oh, we, we, we. Oh, lagi, 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 lagi.
Oke, give applause for Guns. Ini judulnya. Judulnya itu dijarah banyak. Gue bingung nih mau nge-reaction kayak gimana ya. Ini jenaka banget. Emang si Guns tuh MC rap yang jenaka. Lucu. Doi tuh lucu. Secara apa sih namanya? Secara pribadi dia tuh emang kepribadiannya lucu dan jenaka, rame orangnya. Gue pernah ketemu di barbershopnya waktu itu. Tapi gue gak sempet cukur sih, cuma say hi sama doi. Shout out Guns, emang keren-keren. Hairstyle-nya bagus, keren-keren. Doi itu kreatif banget. Gak seperti yang barbershop lain. Lo bisa datang ke barbershopnya, nanti gue cantumin alamat di bawah sini. Liriknya ini apa ya? Isinya tuh kayak bener-bener ngomongin orang-orang di belakangnya yang banyak bersurat, banyak yang menyinyir. Tapi akhirnya dia tuh ya tetap berjalan gitu loh, walaupun gue cuma berjalan tapi lo selambat kura-kura. Dari segi beat, ini beatnya gue sedikit ingat sama lagunya Eminem yang Without Me, The Slim Shady. Ya pokoknya banyak beat-beat kayak gitu, beat-beat yang seperti apa ya, kartun-kartun jencek-jencek gitu. Backsound kartun, tapi dibikinnya nih sangat gimana ya, rapi sih. Nggak tahu sih gue siapa yang bikin beatnya nih. Nanti gue cantumin semua di description box gue. Dengan tampilan visual yang begitu minimalis, belakangnya hanya ada patung-patung manekuin, dan si Guns hanya memakai kacamata hitam serta rambut yang dibikin tanduk merah seperti ini, kayak gini. Itu gue pertama ngeliat ini kayaknya kayak cuy. Tapi ya mungkin jauh lah, jangan ngomongin konspirasi dulu, terlalu berat. Visualitasnya bagus. Gue ngeliat banyak minimalis, banyak hal-hal minimalis yang dibikin sama Guns tuh hidup gitu loh. Jadi properti-properti yang ada di belakangnya Guns, setup-setup yang udah dibangun oleh Guns di dalam studionya buat ngerekam video clip ini tuh semuanya kayaknya main gitu, semua bermain. Apalagi pas di bagian, pas di part terakhirnya tuh doi ngajak semua pendengar itu bersenandung gitu. Oh, iyo. Ya, yeah, kayak gitu. Lu bisa lihat pokoknya di video clip Guns yang banyak bicara. Nanti gue taruh juga di description box gue. Overall musiknya bagus. Ini Guns memang, kalau gue bilang dia tuh rapper, MC rap transformer. Dia tuh selalu bertransformasi. Dia tuh setiap lagunya nggak sama. Selalu ada aja perubahan. Selalu banyak hal-hal yang tak dapat terduga. Unpredictable banget dia tuh orangnya. Pokoknya keren, asik, enak buat dibawa juga cuy. Asli enak banget ini. Shout out Guns. Okay, that's it for all. Thanks for watching. Kalau lo pengen gue react video-video selanjutnya, lo bisa komen di bawah. Lo bisa like, lo bisa unlike, lo bisa dislike, lo bisa unsubscribe. Lo juga bisa request apapun yang mau gue reaction selanjutnya, lo komen aja di bawah cuy. Ya kan? Shout out semuanya, shout out subscriber gue. Hope you enjoy this video. Support your local MCs. Peace out. Skrrr.